di saat-saat new normal ini sekarang ya seperti yang sudah kita lakukan, tetap mengikuti saran pemerintah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Yang penting kita harus berpikir positif aja di era pandemi ini, karena kan kemarin sih sekarang sudah lumayan ya, udah mulai berjalan. Kita banyak belajar selama 3 bulan ilmu-ilmu yang bisa, yang selama ini mungkin kita tidak bisa sempat gitu, belajar ilmu baru, terus kemudian kita beres-beres rumah kalau saya gitu. Kemudian menyikapi untuk new normal ini tentunya selama vaksin belum ada sebaiknya tetap hati-hati, jangan terlalu percaya diri dengan berkerumun kayak gitu-gitu. Terus kemarin ini saya dengan 7 bintang dan teman-teman senior musisi dan penyanyi Dina Panduwinata, Faris RR, Didi Dukun, Dini Sara, Ratu Nami Sari, Teo Tami, dan Faris RR bikin single terbaru berjudul Buatlah Dunia Senyum Kembali. Itu cerita tentang masa Covid supaya kita tetap positif, tetap bergairah untuk kerja. Terima kasih kepada Tuhan, karena tentu di balik itu semua isi dari lagu itu adalah menceritakan bahwa Tuhan itu mempunyai suatu rencana yang kita tidak boleh abaikan, karena pasti ada sesuatu yang baik dari rencana Tuhan. Untuk single terbaru Dunia Senyum Kembali, sebagai seniman, musisi, penyanyi tetap harus produktif di masa ini, tapi juga tidak mengabaikan semua tata cara yang harus dilakukan supaya enggak kena.